Kalau tak pandai nak cari sarapan yang sesuai untuk pesakit kolesterol, tak payah makan. Ha, tapi kalau nak makan juga sarapan, follow tip simple ni. Makan telur rebus sehari 2 biji, goreng telur, makan buah sikit, makan ayam ke, ikan ke, sup daging waktu pagi, tak ada masalah. Yang pentingnya, kurangkan gula. So, ada 3 jenis gula. Gula yang manis, gula nasi atau bahan-bahan makanan yang asal dia nasi adalah simple carbohydrate, iaitu pakar perubatan selalu sebut gula tak manis. Yang ketiga, simple carbohydrate, tepung gandum putih, contohnya roti, roti biskut, kuih-kuih Melayu, semua guna tepung gandum putih. Tapi kalau dah makan semua tu tadi, dah ada penyakit kolesterol, anda jangan putus asa ikhtiar dengan Cardific. Amalkan 1 sachet setiap hari sebelum makan. Disyorkan ambil pada waktu pagi, boleh terus kemam atau bancuh dengan air suhu biasa. Satu kotak ni ada 15 sachet. Nak rasa kesan dan perubahan, kami sarankan ambil pakej 2 kotak. Eh, ada tawaran menarik lah hari ni. Beli 3 kotak Cardific, dapat percuma e-book sehat ala Nabi. Klik link sekarang.